makan ember mah enggak enak. Emang enggak enak tampu. Tampu nu enak mah. Gua cang nanya Pak Haji, nu urang mang masuhankeun. Hug, eta mah eta deh, nya tanu mampat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi ya di channelnya TAI Family. Kali ini TAI benar-benar mau bikin singkong, karena ya kemarin TAI kan ke kebun, tapi singkongnya jelek gitu ya, belum ya ada yang bagus, belum ada yang empuk gitu ya singkong. Makanya TAI beli lagi, ternyata ada nih ngirim 20.000. Ibu seabrek-abrek tuh ya, direbus aja, mau masih sama nenek katanya mau singkong. Jadi ibu-ibu yang di rumah cek dulu aja. Tuh ini 20.000 segini, ibu banyak banget, kemarin udah dikasihin sama kakak. Ini bagus-bagus juga ini singkongnya. Kita kupas dulu ya. Saya ada di posisi belakang rumah nih, ibu-ibu yang di rumah. Kita kupas dulu ya ini singkongnya. Kulitnya juga bakal TAI olah ya, jadi oseng gitu ya. Alhamdulillah dapat singkong bagus. Hula di bola mula. Ya, kehidupan sehari-hari kalau di kampung ibu apa aja dibikin ya sehat. Bagus-bagus nih singkong biasa nih, bukan singkong keju. Caranya begini bu. Ya. Kita pisahin ke sini ke wadah. Supaya nggak tercampur. Gampang gitu ya. Ya susah ini, gampang banget ya bilang ini ya singkong tuh. Kalau diolah bisa sampai dari daunnya, dari buahnya, dari kulitnya juga bisa jadi bahan makanan, banyak manfaatnya dan banyak banget kegunaannya. Pokoknya bagus. Oke. Kalau di pasar berapa ya? Ini di kampung itu 20.000 seabrek-abrek sabus. Udah dikasihin lagi ke Farah sama kakak. Kupas semuanya ya ibu-ibu. Beres. Oke, jadi kita satu lagi deh.
singkong yang bagus nih dari ujungnya juga empuk. Kalau singkong nggak bagus biasanya keras kalau dipotong. Banyak juga kan, kita cuci dulu singkongnya, mau dipotong kecil-kecil ya biar cepat matang. Dibelah menjadi 4, yang besar ibu-ibu yang di rumah, kalau yang kecil dibelah 2. Yang kecil belah 2 ibu-ibu, yang besar belah 1. Kalau yang kecil gini udah aja 1. Sekarang kita bersihin kulit nih. Ini ya sama TI mau dipasak juga. Ini kulit sampe. Mudah juga tuh, gak susah. Nah, kita cuci, direbus ya, digodok gitu ibu-ibu. Langsung kita pasak. Gak susah nih, gampang banget. Gampang, Bu. Ini gampang banget ini tuh, mudah. Ini sedikit ya, susah sama gua. Ya, agak jelek. Mudah, gampang, nggak ribet. Soleh, singkongnya juga soleh. Alhamdulillah udah beres, kita cuci semuanya. Air ya, ibu-ibu yang di rumah. Kita rebus, jangan lupa dikasih garam sedikit. Masukin garamnya ya. Nah, gitu ibu-ibu. Biar agak rasanya gitu ya. Nah, kita pakai penyedap rasa juga sedikit ya. Cukup. Kita rebus kulit singkongnya pakai air, cukup pakai air aja biar nanti dipasaknya gampang gitu ya ibu-ibu yang di rumah. Warnanya itu dibedain ya, ya enggak menyatu, katanya suka ada pahit-pahit gitu ya kalau kulit singkong, makanya dibedain. Itu ibu-ibu ya, saksikan terus TI sudah masak ini singkong, mau dianterin sama mak sama abah ya, karena kemarin ini bilang aja ibu mau singkongnya gitu. Ini udah diangkat, udah matang, mau YouTube ibu-ibu. Enak. Ibu-ibu yang di rumah, nah ini kan singkongnya sama TI tadi kan udah direbus. Nah sekarang singkong yang udah direbus sama TI mau digoreng, coba kita goreng dulu, enak, lebih mantap nggak? Ini sebenarnya udah enak tuh, pelem ibu. Kita goreng panas.
itu lebih apa ya, lebih enak kali, atau enak deh, rebus aja daging lambatnya. Makan ibu-ibu yang di rumah. Mantap. Menu matang sambil makan juga. Ini ditemenin sama kopi. Pilihan mantap. Nah, goreng dulu ya. Sampai agak kuning-kuning aja lah. Nah, ini udah mantap juga, nggak usah digoreng, cuman saya coba mau rasain nih. Katanya kalau sampo singkong ya, kalau di sini saya kadang minum sampo ibu-ibu, singkong direbus dulu terus digoreng, katanya lebih mantap, lebih krenyes gitu. Coba. Ini rasanya enak, tapi udah juga direbus juga. Emang lebih keriting kalau digoreng. Udah krenyes-krenyes gitu dulu. Enak. Sekarang dia kehilir ke nenek ya, ke orang tuanya. Tahan yuk, ikutin terus yuk.